Nih boy, nih Bang Mamet, siap disantap. Sik, udah jadi. Thank you, Bang. Oke, sip. Astaga, Roy, Roy. Gimana mau sehat? Makanannya mie. Lah, sorry, Pli. Widih, sombong banget. Ada ya orang makanannya kagak sehat, jadinya sehat. Ini lagi satu, mainannya TikTok. Kagak pantas lu jadi seleb. Sialan lu. Awas aja kalau gua udah terkenal, punya banyak followers di IG sama YouTube. Nih, lihat nih, followers sejati gua aja selalu komen. Semangat terus, kakak. Widih, username-nya guru TikTok. Ngajarin apaan tuh? Ngajarin viral. Ah! Bang Mamet, ada gorengan panas gak? Ah! Bang! Lah, lu kenapa, Jan? Lu mau makan mie gua? Bilang. Nggak usah teriak-teriak. Bisik. Kenapa lu? Oh, proyekan baju kelas sukses nih sampai selebrasi gitu. Apaan? Tadi gua barusan dipanggil kurangan Pak Samsul. Wah, hebat juga lu. Sampai Pak Samsul mau ikutan buat baju. Hebat, hebat. Tadi gua habis menghadap. Lu tahu kan, hari Senin udah mulai UAS. Nah, nilai UTS gua kemarin hancur pas pelajaran Pak Samsul. Pas langsung ngancem, katanya kalau nilai UAS gue hancur lagi, gue gak dinaikin. Eh, lu pada dengerin gak sih? Sorry Jan, biasa liat TikTok. Dengerin gue, cuman refleks aja pas Roy buka TikTok. Woi, panas amat suasana kayak mau pilkada. Ada apaan sih? Ada apa? Cerita dong sama Bang Ipli. Lo berdua, transfer data susah banget, Pli. Transfer data? Bukannya lo tadi habis cerita ya, kalau nilai UAS lo jelek, lo nggak naik kelas, ya kan? Alhamdulillah, transfer data sukses. Nah gitu, Pli. Pas nilai UTS gue jelek, gimana nilai UAS? Gimana ya, Pli ya? Gimana? Kalau kita belajar bareng? Ya, laga lo. Belajar bareng. Buat kita tuh, belajar bareng cuma omong kosong. Terus kalau ada Sasa, pasti kita nemenin dia nonton Korea. Nah, hayu, hayu. Bodoh. Roy, biasanya lu diem-diem mikirin ide. Gua ada ide nih. Oke, teman-teman. Jadi nanti setelah Ipli udah masuk ke dalam ruangan Pak Samsul, langsung diambil deh tuh soal-soalnya. Langsung buru-buru difoto ya. Terus kita balikin lagi soalnya ke meja Pak Samsul. Jangan sampai ninggalin jejak apapun ya. Oke, semuanya udah paham sama tugasnya masing-masing ya? Paham, paham. Mak! Ipli! Ngapain gelap kamu di kamar? Bikin sakit mata. Ya elah, Mak. Ngerusak suasana aja. Jadi gimana nih? Langsung mulai aja? Yaudah, Pli. Jan, lu berdua duluan masuk ke dalam aja deh. Nanti kalau udah di dalam, kabarin gua sama Sasa ya. Pancet aja dah, udah. Ahem. Ngapain, Pli? Jam segini masih di sekolah. Babe. Ini be mau ini anu sama Ojan. Ojan mana ya? Ini Ojan enggak ada, be. Emang Ojan temen gua banget dah, be. Aduh, gimana nih? Babe masih ada ternyata. Iya, Ojan, kalau doain tuh yang baik-baik. Masa babe didoain udah enggak ada? Kan babe baik orangnya. Aduh, bisa, bukan kayak gitu. Kita kan mau masuk ke dalam. Nanti kalau ketahuan babe, ya bisa gagal dong rencana kita. Oh, iya. Wah, bener-bener lu, Ajan. Lu emang sahabat sejati. Sorry banget, Pli. Radar gua kalau nemuin sesuatu yang bahaya kan langsung auto kabur. Lah, kok masih ada babe sih? Biasanya sebelum sore juga dia udah pulang. Iya, tadi dia curhat sama gua. Dia lagi berantem sama bininya. Dia gak bisa tidur di rumah. Makanya dia ke sekolah sambil jaga, terus dia tidur di pos sekolah. Ya, terus gimana dong? Gimana kalau... Beh, shh. Beh. Eh,
kamu. Kenapa, Bli? Beh, ngopi lah, di warung belakang. Waduh, udah punya duit. Bayar dong utang lu, Bli. Lupa gue nagihnya. Aduh, sakit perut gue, Beh. Aduh. Ntar gue bayar dah, Beh, ya. Bli, bisa-bisanya lu utang sama Babe dah. Desakan ekonomi, Jan. Ya, terus gimana dong? Gimana kalau Sasa ngedeketin Babe terus... Udah. Nggak bagus. Ya ampun, kalian itu berdosa banget. Dengerin dulu dong idenya Sasa. Nggak perlu. Nggak bagus buat dilihat anak-anak. Gua ada ide lagi sih. Cuma bahaya banget. Wah, gila sih. Kalau si Roy ngelain idenya pasti belian banget nih. Kagak. Bukan ide bagus nih. Gua tarik deh ucapan gua tadi. Gua kagak lulus ngapa-ngapa dah. Udah deh, lu nurut aja sama idenya Roy. Kalau kita nggak bisa masuk ke sekolah, kita ambil aja soalnya di rumah sama yang buat soal. Kemarin di ruang guru, gue liat Pak Samsung ngeluarin soal ujian di dalam tasnya. Gue yakin banget nih, soal ujiannya pasti ada di dalam tas Pak Samsung. Gimana sih? Kan lu yang bawa kita kemari. Ya gimana sih, gue takut. Nanti kalau tahu parah gimana? Eh iya, Jan. Kok lu bisa tahu rumahnya Pak Samsung? Apa sih namanya? Pokoknya tau lah. Jangan kan Pak Samsung. Rumahnya ceweknya gebetan si Ibli, aja gue tahu. Tahu-tahuan lu. Udah, nggak usah pada bercanda dah. Udah buruan dah kita masuk ke dalam sebelum Pak Samsul datang. Ayo, Pli, cepetan, Pli. Ah, lama banget lu. Udah, gue nggak berani lu, ayo pada. Lu mau kemana, Usti? Sini dulu. Jan, kita ngelakuin ini semua buat lu. Kenapa lu malah kabur? Udah jangan pada bisik. Ini mumpung orang yang udah pada tidur, kita buka aja langsung. Ini gua ada ini. Main sih. Itu pintunya enggak dikunci, guys. Masuk aja, masuk. Nyari soal ujian, cek. Wah, gila lu Sasa. Sempet-sempetnya malah bikin TikTok. Wah, sih terpada bangun. Ini si Sasa malah bikin TikTok. Sini masuk nih. Lu ngapain sih deket-deket gini? Mana gua tahu. Udah jangan bisik ah. Ya udah balik badan. Enggak. Yaudah, gue aja dah yang balik. Aduh, tetap kagak enak. Oh, Jen, kamu sudah pulang? Itu pintu sudah kamu kunci? Sudah. Oh, yaudah. Ayah mau ke pos ronda dulu. Mau nongkrong sama bapak-bapak yang lain. Oh iya, hati-hati ya. Hah? Pak Samsul bokap lu? Lu kenapa gak bilang sama gue, Jan? Sok banget asli gue, Jan. Ibarat pepatah nih, buah jatuh gak pernah jauh dari pohonnya. Nah, pohon lu ini di pinggir jurang. Buah lu jatuh langsung ke jurang. Lu beda banget sama bapak lu, Jan. Pohon apaan sih, Pli? Di pinggir jurang. Ada-ada aja. Jan, lu nyembunyiin hal sebesar ini sama kita. Pantesan aja kita nggak boleh nongkrong di rumah lu. Sampai bikin banyak alasan lagi. Ternyata ini toh motif utamanya. Sorry, gue malu. Nilai gue dari dulu jelek mulu. Apalagi bokap gue yang ngajar. Malu gue kalau ketahuan sama lu pada. Nah, yaudah, Jan. Nggak apa-apa. Lu bisa dong masuk ke kamar bokap lu buat ngambil soal ujiannya. Tapi gue gak berani, Roy. Bisa habis gue kalau ketahuan sama bokap gue. Kalau gue dari dulu ngelakuin itu mah, gue paling tinggi kali sekelas nilainya. Ya, sekali ini doang, Jan. Lagian juga ini mah kita-kita. Kalau ada apa-apa kan, kita tanggung jawab bareng. Iya, kalian kan laki-laki. Harus berani bertanggung jawab dan termasuk melindungi Sasa. Oke? Okay? Ya, gimana mau kestaraan gender? Bayangin aja nih, Jan. Kita bisa lulus. Nilai kita bagus. Nah, lu bisa banggain bokap lu kan, Jan? Gimana?
Cuman aman. Ya udah, kalau gitu kita langsung cabut aja yuk. Loh, kok kaget? Ini Pak, kita cuma main sama Ojan. Roy, Sasa, Ibrahim, kalian di sini? Iya Pak, ini juga udah mau pulang. Udah malam. Loh, kalian sebelumnya nggak pernah main? Kok sekalinya main tengah malam begini? Iya Pak, mereka cuma mampir doang. Yaudah Pak, kalau gitu kita izin pulang dulu ya Pak. Ntar dulu. Soal ujiannya mana? Loh kok. Bapak tahu. Nggak usah banyak alasan. Nih, TikToknya Sasa. Kapok gue beneran agak lagi-lagi cuma ngikutin apa kata lupa aja. Aduh, maaf ya teman-teman. Nggak seharusnya kita ngelakuin ini. Kapok gue juga. Kapok gue temenan sama gue TikTok. Jadi selama ini akun guru TikTok itu kesangkut.